Pemirsa, terima kasih PN masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. Bangkasel melalui program Corporate Social Responsibility memberikan bantuan 3.500 bibit mangrove. Bantuan diserahkan PLT Direktur Utama Bangkasel kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan di pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut. Jelang tiga hari, Senin 5 Juni 2023. Bangkasel melalui program Corporate Social Responsibility memberikan bantuan 3.500 bibit mangrove. Bantuan untuk mendorong kesadaran dan tindakan warga melindungi kelestarian lingkungan diserahkan PLT Direktur Utama Bangkasel Fahrudin kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Hanipah Dewi Nirwana di pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, jelang tengah hari Senin 5 Juni 2023. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur pun memimpin penanaman mangrove tepat di tanggal peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Siap. Waalaikumsalam Muhammad. Waalaikumsalam. Pak. Itu hadirin. Sementara itu dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur memandangkan tujuan utama dari penanaman bibit mangrove adalah untuk mengatasi perubahan iklim. Dikarenakan pohon mangrove nantinya berfungsi sebagai penyerap banyu sehingga kadang terjadi banjir. Sabirin Nur pun meminta kepada Bupati Wali Kota se-Kalimantan Selatan untuk bergerak bersama, menggaungkan revolusi hijau dengan turut serta menggerakkan warga untuk bersama-sama menggelorakan gerakan cinta menanam. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Hanipah Dewi Nirwana mengucapkan terima kasih atas dukungan Bangkasel melalui program CSR-nya berupa 3.500 bibit mangrove yang akan ditanam di sepanjang pesisir pantai Desa Sungai Bakau, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut sebagai upaya perlindungan dan pengolahan ekosistem mangrove di Kalimantan Selatan. Hanipah Dewi Nirwana menyatakan Bangkasel merupakan mitra penting yang selalu mendukung dinasnya dalam setiap program. PLT Direktur Utama Bangkasel Fahrudin menyatakan, bila komitmen Bangkasel untuk senantiasa mendukung program-program dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Fahrudin, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Bangkasel membangun lingkungan hidup khususnya di Kalimantan Selatan.